Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia. Pusaka Indrastra dari Indra. Apabila Karna dilahirkan Kunti melalui anugerah Dewa Surya, maka Arjuna lahir melalui anugerah Dewa Indra. Menyadari kesaktian Karna, Indra merasa cemas kalau Arjuna sampai kalah jika bertanding melawan putra Surya itu. Maka Indra pun bersiasat merebut baju pusaka Karna dengan menyamar sebagai seorang pendeta. Konon, jika mengenakan pakaian pusaka tersebut, Karna tidak mempan terhadap senjata jenis apapun. Rencana Indra diketahui oleh Surya. Ia pun memberitahu Karna, tetapi Karna sama sekali tidak risau. Ia telah bersumpah akan hidup sebagai seorang dermawan sehingga apapun yang diminta oleh orang lain pasti akan dikabulkannya. Indra yang menyamar sebagai seorang resi tua datang menemui Karna saat sedang sendirian. Ia meminta sedekah berupa baju perang dan anting-anting yang dipakai Karna. Karna pun mengiris semua pakaian pusaka yang melekat di kulitnya sejak bayi tersebut menggunakan pisau. Indra terharu menerimanya. Ia pun membuka samaran dan memberikan pusaka Indrastra berupa Indrastra, Wasawi Sakti, atau Konta yang berarti tombak sebagai hadiah atas ketulusan Karna. Namun, pusaka Konta hanya bisa digunakan sekali saja, setelah itu ia akan musnah. Pembongkaran jati diri. Setelah masa hukuman atas kekalahan dalam permainan dadu berakhir, para Pandawa pun muncul kembali untuk mendapatkan hak mereka atas kerajaan Indraprasta. Pihak Kurawa menolak dan memaksa Pandawa merebutnya dengan jalan perang. Pandawa pun mengirim Krishna sebagai duta menuju Hastinapura. Dalam kesempatan itu, Krishna menemui Karna dan mengajaknya berbicara empat mata. Ia menjelaskan bahwa Karna dan para Pandawa sebenarnya adalah saudara seibu. Apabila Karna bergabung dengan Pandawa, tentu Yudhistira akan merelakan tahta Hastinapura untuknya. Setelah mengetahui kenyataan, Karna terkejut dan menghadapi dilema yang besar. Dengan penuh pertimbangan ia memutuskan tetap pada pendiriannya, yaitu membela Kurawa. Ia tidak mau meninggalkan Duryodhana yang telah memberinya kedudukan, harga diri, dan perlindungan saat dihina para Pandawa dahulu. Rayuan Krishna tidak mampu meluluhkan sumpah setia Karna terhadap Duryodhana yang dianggapnya sebagai saudara sejati. Setelah pertemuan dengan Krishna, esok harinya Karna bertemu dengan Kunti. Kunti menemui putra sulungnya itu saat bersembahyang di tepi sungai. Ia merayu Karna supaya mau memanggilnya ibu dan sudi bergabung dengan para Pandawa. Karna kembali bersikap tegas. Ia sangat menyesalkan keputusan Kunti yang dulu membuangnya sehingga, kini ia harus berhadapan dengan adik-adiknya sendiri sebagai musuh. Ia menolak bergabung dengan pihak Pandawa dan tetap menganggap Radha sebagai ibu sejatinya. Meskipun demikian, Karna tetap menghibur kekecewaan Kunti. Ia bersumpah dalam perang kelak, ia tidak akan membunuh para Pandawa, kecuali Arjuna. Perselisihan dengan Bhisma. Perang besar antara kedua pihak tersebut akhirnya meletus. Pihak Kurawa memilih Bhisma, bangsawan senior Hastinapura, sebagai panglima mereka. Terjadi pertengkaran di mana Bhisma menolak Karna berada di dalam pasukannya, dengan alasan Karna terlalu sombong dan suka meremehkan kekuatan Pandawa. Sebaliknya, Karna pun bersumpah tidak sudi ikut berperang apabila pasukan Kurawa masih dipimpin oleh Bhisma. Bhisma akhirnya roboh pada pertempuran hari ke-10. Tokoh tua itu terbaring di atas ratusan panah yang menembus tubuhnya. Karna muncul melupakan semua dendam untuk menyampaikan rasa prihatin. Bhisma mengaku bahwa ia hanya pura-pura mengusir Karna supaya tidak bertempur melawan Pandawa. Bhisma mengetahui jati diri Karna sebagai kakak para Pandawa setelah diberitahu oleh Narada, Maharsi Kahyangan. Seperti halnya Krishna dan Kunti, Bhisma juga menyarankan supaya Karna bergabung dengan para Pandawa. Namun sekali lagi Karna menolak saran tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia. Pertempuran melawan Gatot Kaca. Kehadiran Karna sejak hari ke-11 segera membangkitkan semangat pihak Kurawa. Ia menyarankan agar Duryodhana memilih Drona sebagai pengganti Bhisma, dengan alasan Drona merupakan guru sebagian besar sekutu Kurawa.
Dengan terpilihnya Drona, maka persaingan antara para pendukung Kurawa memperebutkan jabatan Panglima dapat dihindari. Karena tampil dalam perang besar tersebut sebagai pendamping Drona. Pada hari ke-14 malam, perang tetap terjadi tanpa dihentikan sehingga melanggar aturan yang telah disepakati. Duryodhana menderita luka parah saat menghadapi Gatot Kaca Putra Bimasena. Ia pun mendesak Karna supaya menggunakan pusaka Vasavi Shakti atau Konta untuk membunuh Gatot Kaca. Karna terus didesak, Karna pun melepaskan Konta dan menewaskan Gatot Kaca. Sesuai janji Indra, Shakti Konta pun musnah hanya dalam sekali penggunaan. Krishna selaku penasihat pihak Pandawa merasa senang, karena dengan demikian, nyawa Arjuna bisa terselamatkan. Ia mengetahui kalau selama ini Karna mempersiapkan Shakti Konta untuk membunuh Arjuna. Menjadi panglima pasukan Kurawa. Setelah Drona gugur pada hari ke-15, Duryodhana menunjuk Karna sebagai panglima yang baru. Karna maju perang dengan Salya, raja dari Madra sebagai kusir keretanya, dengan harapan bisa mengimbangi Arjuna yang dikusiri Krishna. Salya sendiri sakit hati karena merasa direndahkan oleh Karna. Sambil mengemudikan kereta, ia gencar memuji-muji kesaktian Arjuna untuk menakut-nakuti Karna. Pada hari ke-16, Karna berhasil mengalahkan Yudhistira, Bima, Nakula, dan Sadewa, tetapi tidak sampai membunuh mereka sesuai janjinya di hadapan Kunti dulu. Karna kemudian bertanding melawan Arjuna. Keduanya saling berusaha membunuh satu sama lain. Ketika Karna mengincar leher Arjuna menggunakan panah naga satra, diam-diam Salya memberi isyarat pada Krishna. Krishna pun menggerakkan keretanya sehingga panah pusaka tersebut meleset hanya mengenai mahkota Arjuna. Pertempuran tersebut akhirnya tertunda oleh terbenamnya matahari. Pertempuran terakhir. Pada hari ke-17, perang tanding antara Karna dan Arjuna dilanjutkan kembali. Setelah bertempur dalam waktu yang cukup lama, kutukan atas diri Karna pun menjadi kenyataan. Ketika Arjuna membidiknya menggunakan panah Pasupati, salah satu roda keretanya terperosok ke dalam lumpur sampai terbenam setengahnya. Karna tidak peduli, ia pun membaca mantra untuk mengerahkan kesaktiannya mengimbangi Pasupati. Namun, kutukan kedua juga menjadi kenyataan. Karna tiba-tiba lupa terhadap semua ilmu yang pernah ia pelajari dari para Surama. Karna meminta Arjuna untuk menahan diri sementara ia turun untuk mendorong keretanya agar kembali berjalan normal. Pada saat itulah Krishna mendesak agar Arjuna segera membunuh Karna karena ini adalah kesempatan terbaik. Arjuna ragu-ragu karena saat itu Karna sedang lengah dan berada di bawah. Krishna mengingatkan Arjuna bahwa Karna sebelumnya juga berlaku curang karena ikut mengeroyok Abhimanyu sampai mati pada hari ke-13. Teringat pada kematian putranya yang tragis tersebut, Arjuna pun melepaskan panah Pasupati yang melesat memenggal kepala Karna. Karna pun tewas seketika. Kehidupan di surga. Mahabharata bagian akhir, atau Swarga Rohanika Parwa, mengisahkan perjalanan Yudhistira naik ke surga. Di tempat yang serba indah itu ia merasa kecewa karena yang dijumpainya justru arwah para Kurawa, bukan adik-adiknya. Ia kemudian diantar para Kingkara untuk menemui keempat Pandawa yang sedang mengalami penyiksaan di neraka. Di tempat mengerikan itu, ia menjumpai arwah keempat adiknya sedang disiksa bersama para pahlawan besar lainnya, misalnya Karna, Drestadyumna, Abhimanyu, Satyaki, dan lain-lain. Meskipun demikian, Yudhistira memilih berada di neraka daripada harus kembali ke surga. Tiba-tiba keadaan pun berbalik. Yudhistira dan para pahlawan tersebut kemudian dimasukkan ke surga oleh para dewa sedangkan para penjahat, yaitu Kurawa masuk ke dalam neraka. Rupanya penyiksaan tersebut hanya bersifat sementara, selain untuk menguji keteguhan hati Yudhistira, juga untuk membersihkan dosa-dosa para pahlawan semasa hidup di dunia dulu. Dengan demikian, meskipun sewaktu di dunia Karna hidup bersama para Kurawa, tetapi ketika berada di akhirat, arwah Karna berkumpul dengan para Pandawa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia.